Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Pada siang hari ini saya kedatangan Honda Beat injeksi. Honda Beat injeksi pertama, punya pelanggan lokal ya. Ini mengeluhkan shock breakernya katanya guguru dugan ya. Ya bisa kita lihat ini fisiknya ya, pada bocor. Ini kanan kiri bocor ya. Ini harus diganti si seal shocknya. Kemudian lampu speedo katanya ini mati ya, lampu speedonya mati. Tapi enggak ding. Oh, lampu jauhnya mati guys. Lampunya mati, guys. Setelah nanti kita akan ganti. Untuk mesin sih nggak ada masalah ya. Suaranya masih halus, tapi katanya kata pemiliknya, kata si tetehnya, ini sering motornya sering mati, tapi kadang-kadang katanya. Suka mati kadang-kadang. Oke, kita akan cek lah, kita analisa dulu bagian mesin dulu lah, kenapa ini suka sekali mati tiba-tiba. Oke, oke guys, pertama-tama kita akan cek dulu untuk filter udaranya. Udaranya ini aman, sepertinya ini motor terawat ya. Oke, masih bersih. Walaupun udaranya, filter udaranya KW ya, tapi ini aman daripada tidak pakai sama sekali. Oke,
guys, kita langsung eksekusi bagian shock aja ya. Karena untuk mesin sih kayaknya aman, saya nggak perlu bongkar kayaknya. Tapi kita lihat nanti lah, siapa tahu businya ada jelek sehingga ini motor mati mulu. Soalnya kita beresin yang benar-benar vital, kayak shock breaker tadi kan vital ya. Nah ini dia guys, shock breakernya bocor ya. Sebelah kanan bocor parah, kalau sebelah kiri bocor juga. Wah ini bekas luka nih. Bekas luka, mungkin pernah nabrak, ini motor pernah nabrak ya, sampai luka begini. Oke lah, kita ganti aja. Oke teman-teman semua, dan ini untuk as shock breakernya ini udah kena ya. Sebenarnya ini harusnya sih ganti ya, cuman budgetnya terbatas ya, yang punyanya budgetnya terbatas, jadi kita akalin pakai cat clear ya supaya tidak terlalu merusak seal ya. Ini kalau yang kiri ini sedikit ya kenanya, sedikit, ini yang parah yang kanan ya. Oke kita akan pasang. Dan yang rusaknya lagi antara lain adalah cangklong busi ya. Cangklong businya ini guys, apa? Sorry. Nah, cangklong businya ini di dalamnya ini nggak ada pengaitnya. Harusnya kan ada ya. Ini nggak ada. Pantesan yang punyanya ngeluh, motornya suka mati tiba-tiba. Ini penyebabnya. Jadi si cangklong businya kurang nyapit atau kurang gigit ke businya. Kalau businya sih aman ya. Oke, ini businya. Ini businya masih bagus lah. Masih aman, saya nggak akan ganti. Kemudian untuk seal shocknya udah diganti ya. Ini bekasannya. Ya, ini nggak tahu oleh so apa si osoknya ori apa KW. Bentar guys. Oke, intinya udah rusak. Udah saya ganti ya, udah saya pasang juga ini. Siosoknya saya pakai Suzuki ya, pakai Satria Evo. Pakai siosok Satria Evo bisa ya, mantap. Kanan kiri udah, sekarang tinggal mau belanja cangklong busi ya, soalnya di saya nggak ada. Oke. Okay. Oke, teman-teman semuanya, dan ini untuk cangklong businya udah dipasang ya yang baru. Ini bekasannya. Nggak ada pengaitnya bekasannya. Kemudian untuk oli apa shock breakernya ini udah dipasang ya, sweepernya ini tinggal masukin oli shocknya. Untuk kapasitas oli shock bit injeksi atau bit KZL itu sekitar 65 mili ya, 65 mili per shocknya. Oke, sekarang kita akan masukkan 65 milinya. Oke guys, ini saya pakai oli shock jumbo ya, yang sudah terkenal kualitasnya, murah tapi tidak ini, apa, tidak malu-maluin. Oke kita tuang sekitar 65 mili. Sekarang yang satunya ya.
kita tinggal masukkan pernya sama penutupnya, lalu kita pasang kembali. Oke. Untuk permesinan saya nggak sentuh ya, saya belum sentuh, saya fokus di shockbreaker dulu ya, mengingat budgetnya terbatas ya. Kita akan hitung-hitungan dulu di shockbreaker dulu, pokoknya yang urgent dulu lah ya. Oke teman-teman semuanya, ini shocknya udah dipasang ya, tapi cuman ini PR ya. Ini PR kabel speedo, kalau mau jalan mesti diganti. Apa kita beliin ya? Nanti kita lihat budgetnya dulu ya, sisanya. Sama ini nih komstir nih. Ini yang buat teteh yang punya motor ini tinggal komstir yang oblak ya. Kalau area shockbreaker depan sama roda aman. Ini cuma komstir nih. Cuma kalau komstir kan agak mahal ya. Jadi budgetnya belum cukup. Nanti kalau udah punya rezeki aja ya. Oke. Selanjutnya kita akan rapihkan sama ini nih, kampas rem udah mulai tipis, tapi selama kalau sebulan ini cukup ya, masih kuat, sebulanan masih kuat ya. Nanti kalau udah sebulan kesini lagi kita pasang kampas rem. Oke, kita rapihin dulu ya. Oke teman-teman semuanya, ini beatnya udah selesai ya, shockbreaker udah mantap, kampas rem diganti, cuma mesin gak diapa-apain ya, karena kita fokusnya di kaki-kaki. Kaki-kaki udah enak sih, tadi udah di tes. Ada dua di atas bawah. Kalau yang Mio biasa ataupun Beat biasa itu cuma satu bawah doang. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.